yourself. Dan nada membuka, mendengar, mulutkan tangan, berkongsi cerita, pedoman kisah. Saya harap kita sendiri boleh menang lah. Tambah lagi 3 ni. Tambah satu ni pun confirm menang final. Abang, apa? Kalau competition ni apa objektif dia? Objektif dia ni agar semua apa kelab yang ada kat UIA ni bersatu, kira macam titik asli pun buat. Kalau boleh tu, buatlah collaboration campur dengan Caring ke yang team lain pun. Ini macam kita have fun. Time ni kita apa? Bonding, dapatkan ukhuwah sama club kan, walaupun club lain-lain. Alhamdulillah, penganjuran kali ni kita boleh berjaya. Ini penganjuran kali kedua oleh Caring Club. Presiden Club ni ada peningkatan dari segi penganjuran dan juga tim-tim yang di yang menyertai. Kita nampak saingan sengit dan juga kelab baru iaitu Sensor Team. Walaupun kesudahan di peringkat kumpulan, tapi saya yakin lepas-lepas ni ada lagi banyak pula-pula yang lain turut berminat dan memeriahkan Presiden Club ni. Untuk kita merapatkan ukhuwah antara sesama kita, Sesovian, dan kita menjalinkan ikatan komuniti yang lebih utuh untuk memajukan masyarakat kita sendiri. Sekian. Ya, saudara Akil. Perasaan, ceritakan sikit perasaan bangga tu bila melihat anak buah beraksi ke final untuk tahun 2013. Banggalah dengan anak-anak buah walaupun sudah lalai. Masih pas dikenali dengan klub yang kira dengan besar. Dan saya berbanggalah adik-adik baru dapat mengekalkan legasi kita tersebut lah. So, harapnya prestasi kita ni akan kekal lah. Bukan saja dalam futsal, malah dalam dalam prestasi cemerlang dalam ibadah dan akademik kita. Cerita sikit tentang kejuaraan yang baru saja dapat oleh Setpas. Alhamdulillah, saya bersyukurlah atas usaha kami selama ni dan berkat doa solat hajat masing-masing. Alhamdulillah dapat menang juga kali ni kan. InsyaAllah pada akan datang kami akan cubalah pertahankan perjuangan kami ni. Cumanya saya minta anda doakan dan saya sendiri doakan supaya kejayaan ini tidak menyebabkan kami menjadi seorang yang ego. InsyaAllah.